Ustazah, hari tu anak saya nak nikah tak cukup duit. Macam itulah. Minta orang tu tak bagi, minta orang tak bagi. Tahu tak idola cik bagi berapa? 3,000. Kita kalau adik-beradik nak nikah lah, ada kawan ke apa ke nak nikah, agak-agak bagi sumbangan berapa? 300 tinggilah tu. 50 pun dah ketar. Ambillah sumbangan kenduri sikit kak, di 50. 100, mungkin 200. Ini orang yang gaji sangat sedikit, tetapi jiwanya sangat kaya. Dia kata dia bagi saya 3,000 macam tu je Ustazah. Lepas tu saya kata, ya Allah hebatnya makcik, makcik banyak duit. Tak adalah duit. Tu lah duit ada. Cuba bayangkan kalau setiap pagi kita masak jumlah yang banyak, agak-agak berapa kos. Tapi rezeki dia tak putus, dia kata cik menyewa lagi. Dia sendiri tak ada rumah sendiri, menyewa duduk taja orang makan, duduk belanja orang makan. Kita sebulan berapa kali belanja orang makan? Ha, sekali belanja saya macam orang kaya lah tu, tak apa-apa saya bayar. Lepas tu sampai dekat kaunter ada 10 sen, keep the change. 10 sen je pun kan? Ha, kalau 90 sen tu ambil kot, kalau RM5 ambil lah. Ha, sebab saya say keep the change, don't worry, it's okay, sikit je. Memang sikit sungguh lah. Saya kata, ya Allah hebat ni makcik ni, ni benar-benar orang yang kaya. Jiwanya kaya. Dia tak letak duit dan harta dan dunia pada jiwanya. Sangat lapang. 3,000 sangat besar. Ui, saya pun tak pernah sedekah 3,000. Bocor rahsia kan? Okey, subhanallah. Lepas tu dia cerita, alhamdulillah, tuan rumah cik dia cerita, kalau time raya, dia kata tak payah bayar sewa. Dia menyewa kan? Dia kata, alhamdulillah, cik nyewa berapa gini kita kan? Sebab kita macam nak congok-congok gaji dia berapa gini, lepas tu duit lebih, boleh pula dia belanja orang makan. Dia kata, kalau time raya, tuan rumah kata, tak apa, saya, cik tak payah bayar, biar Allah bayar. Ha, maksudnya saya nak cerita, kalau kita ada homestay contohnya, ha, bukan bagi percuma orang homestay lain, ada rumah sewa kan? Lepas tu, kalaulah sekiranya, penyewa tu kita rasa kenapa tak bayar, kenapa tak bayar. Contoh kan, kita kata, kita pun tanya, bulan lepas tak bayar lagi, bila nak bayar? Mungkin Allah nak bagi kita signal supaya bersedekah, sebab sedekah paling afdal orang yang memerlukan. Dan kalau kita yakin Allah akan bayar berlipat ganda daripada sumber yang lain. Tapi kalau kita tekan-tekan juga dalam keadaan orang ni memang hidupnya sempit, kita tahu anak ramai, suami baru berhenti kerja, apa tekan juga, bila nak bayar saya, bila saya, sedang kita tahu kesusahan dia dan Allah hadirkan dia jadi penyewa kita, kita rasa dia sedang diuji, hakikatnya kita yang sedang diuji oleh Allah. Sebab itu ada orang tanya saya, Ustazah, macam mana orang tak bayar hutang gini-gini, geramlah, selamba pula dia pergi jalan, selamba pula dia pergi ni tapi hutang tak bayar. Saya kata pertama memang berdosa dia. Dia pergi berjalan sana sini, dia tak bayar hutang, itu dosa dia. Tetapi sekarang cuba fikir, Allah takdirkan dia berhutang dengan kita dan dia sangat degil untuk membayarnya, ia juga ujian untuk kita. Sebab apa kita kena faham, harta yang kita miliki bukan milik kita, Allah yang malik, yang maha memiliki segalanya. Allah bagi kita pegang sekejap di dunia, habis je nafas kita, semua tak ada. Betul kan? Dan Allah nak tengok sejauh mana kita manage harta yang Allah bagi ni. Adakah untuk menuju kepada dia? Allah test. Allah nak test kita ni rasa harta ni milik kita ke tak ataupun milik Allah. Allah ambil dengan cara kadang-kadang ada pencuri masuk rumah ambil duit. Kadang-kadang dengan orang beli barang tak bayar. Orang buat sales kan? Kadang-kadang orang ni tanya kita layan sebulan dah layan. Kamain lagi. Macam duit banyak ni bang, insyaAllah kita dapat. Tiba-tiba maaf ya saya cancel. Allahu akbar. Bang, saya dah belanja dia hari tu bang. Hari tu ikhlas, sekarang tak ikhlas. Kan masa jumpa bakal kaya. Macam itulah biasanya. Tetapi kita harus faham Allah yang malik nak didik hati kita. Jangan rasa apa yang ada dalam tangan kita adalah milik kita. Jadi Allah boleh ambil dengan pelbagai cara. Daripada klien, daripada accident, daripada orang mencuri, daripada orang yang berhutang tak bayar hutang. Saya pernah lah pengalaman saya sendiri, orang yang berhutang, dulu pernah agak berniaga. Tapi akhirnya saya tahu, saya terima hakikat saya tak reti berniaga. Saya reti bercakap je. Subhanallah. Jadi, orang tak pandai berniaga, orang tak bayar, tak apalah. Sampai ribu-ribu lah orang tak bayar. Lepas tu adalah seorang tu dia ribu. Maksudnya banyak, dia ambil barang, lepas tu saya tak reti pula nak minta suruh dia bayar kan. Sebab dia kata orang pun tak bayar ke dia, dia jadi orang tengah. Kena masuk kelas sale. Tak apalah, dah cerita lepas dah. Ha, tak musil dah lah ni. InsyaAllah nak sale lagi lepas ni. Ha. Sale dengan Allah. Lepas tu kan, bila kita rasa, jumpa dia rasa bengkak, betul kan? Dia relax je, kita yang susah hati.
Akhirnya saya kata, ya Allah, aku halalkan, ya Allah, jadikan dia satu sedekah. Lepas tu tak bagi tahu lagi dia ni, tak bagi tahu lagilah. Sebab kita hold dulu, tak kuat nak bagi tahu dia, kuat bagi tahu Allah je. Lepas tu dia mesej, "Ustazah, nak bayar ni." Ha, masa tu antara dua, nak bagi tahu ke tak dah halal tu. Faham tak maksudnya? Ha, padahal dah sebut. Tapi nak sebutnya, Allah terus soalannya bagi dia perasaan, rasa nak bayar ataupun ada rezeki. Masa tu Allah nak test ikhlas tak halalkan tu. Subhanallah. Jadi nak pilih yang mana? Ha, nampak tak? Setiap pemberian kita, Allah akan test keikhlasan. Kita dah halalkan. Kalau betul halal, tak apalah. Saya dah niat hari tu halal. Kira sedekahlah, gunakanlah untuk perkara yang lain. Contoh. Ataupun yang sedap sikit, ambil je lah. Itu pun hak kita, betul kan? Tetapi kita tak bolehlah bahagian pahala tu tadi. Ha, subhanallah. Berdosa ke kita ambil? Tak berdosa. Sebab itu pun asalnya milik kita. Maksudnya hutang tu ambil daripada kita. Dan kita pun tak maklumkan lagi. Itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi berhati-hati, itulah tipu daya syaitan nak menggagalkan niat baik kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi macam mana hala tujuh ceramah kita pagi ni ya? Okey. Ah, cerita makcik tu tadi tu kan? Okey, sampai sudah macam itulah, banyak lagi cerita kebaikan makcik tu. Makcik ni sampai menangis-nangis sebutkan dia idola. Dan insyaAllah Ustazah doakan dia, kami berdua masuk syurga Allah. Saya rasa macam seronok sangat. Lepas tu, yang saya rasa terpegun dengan dua karakter makcik cleaner ni. Dia kata, "Ustazah, Alhamdulillah, saya sekarang dah boleh belajar ngaji Quran. Sebab dulu kuliah dekat sini, kelas ngaji dia buat pukul 3:04. Masa tu waktu kerja sampai pukul 5. Jadi kami tak boleh ikut. Sekarang ada kelas ngaji lepas asar start pukul 5. Tahu tak apa yang saya fikir? Saya kata amanahnya dia dengan kerja walaupun hanya cleaner. Padahalnya kerja dah habis ni. Kerja dah habis. Apa salahnya sejam bukan pergi mana? Pergi mengaji, belajar Al-Quran dalam masjid tu juga. Bukan keluar. Dalam masjid usia tu ada banyak dewan, kuliah. Memang mengajar situ. Tapi tak boleh Ustazah sebab waktu kerja. Tak boleh. Kalau kita apa salahnya, ilmu kot. Kalau kita fikir simple. Tapi mereka tak. Masa borak dengan saya, lebih kurang 10 minit. "Ustazah tak payah, kami kena kerja. Ni dah kena ganti dah ni." Dah borak 10 minit tu kan. Saya kata hebatnya jiwa mereka. Lepas tu dia orang bukan kerja dah habis. Masa tu pun bukan waktu sibuk. Cari kerja, pergi lak, cermin yang saya nampak dah bersih. Asalkan buat kerja. Rehat sekejap, kata, "Eh tak boleh ni, amanah ni." Subhanallah, hebat kan orang yang amanah. Saya nak cerita pasal cleaner lain pula. Cerita cleaner je kan. Ibu-ibu sekalian, para muslimin, muslimat. Ada seorang dia muslimin saya tengok. Okay. Satu perkara yang saya nak sebut. Jangan meremehkan walaupun sekecil-kecil kebaikan. Apa pun kebaikan yang kita buat, bagi laluan orang jalan, nampak sampah kutip, apa yang kecil-kecil, apa pun kebaikan buat dengan perasaan. Nak buat apa benda yang kecil, contoh senyum, bagi salam, apa yang kecil-kecil lah. Ada orang, kalau saya contohlah, kita jumpa, kita dah jadi public figure, kadang orang jumpa kan nak ambil gambar, betul kan? Lepas tu bila kita update status, ada ramai komen berpuluh-puluh. Kadang ambil masa sejam untuk like je. Untuk like, bagi love. "Bang, sekejap ya, nak like kejap." Bukan sekejap, sejam juga. Kadang komen tu sampai 1,000 lebih, 2,000 lebih. Betul tak? Ha. Ada orang tanya, "Ustazah, buang masa. Ustazah baik guna masa untuk membaca." Betul kan? Saya cakap dekat suami, "Bang, bila saya like, saya boleh je upah orang. Tolong like." Saya nak bagi tahu, like tu saya like sendiri. Kadang sampai 300, 500 semua saya like. Saya like dengan perasaan. Sebab saya tahu orang yang tulis komen dekat bawah tu, kadang panjang-panjang dia tulis dengan perasaan. Kadang ada doa. Saya kata, "Ya Allah, walaupun nampak benda ni remeh, tapi adalah satu kebaikan. Mudah-mudahan bila saya..." Betul tak? Bila kita komen pada orang yang kita suka, tiba-tiba dia balas. Seronok tak? Oh, ui, seronoknya. Ustazah tak love tu. Nak love ke Kak Zila sama ada? Rupanya semua orang boleh. Kak Zila ada salah perasan lah. Okey, sebab orang ganu kan, tu baik ganu. Sungguh, saya menganggapkan, selalu saya kata, kadang orang datang nak ambil gambar apa semua kan, kita layan sekejap. Tapi suami kata, tak apa. Kita menggembirakan orang, walaupun sekejap, Allah akan ganti dengan cara yang lain.
Kita habiskan masa kita untuk orang, Allah akan ganti masa yang lain. Kadang kita tak sempat untuk baca, untuk tazkirah, untuk keliat, untuk ceramah, tapi Allah bagi ilham yang benar ketika menyampaikan. Kadang saya bersiap sejam, dua jam untuk satu ceramah, tak boleh sampaikan dengan baik. Sebab kadang-kadang Allah nak beri itu daripada sumber-sumber jalan-jalan yang kita tak pernah fikir. Kalau satu hari kita dapat sesuatu yang baik kan, orang belanja contohnya, ataupun apa-apa kebaikan daripada Allah, rezeki ke, kasih sayang ke, apa-apalah, sudah tentu ia ada kaitan dengan apa kebaikan yang pernah kita buat mungkin 10 tahun yang lepas. Selalu sebutkan macam tu. Bang, apa yang kita dapat hari ini mungkin kita pernah buat baik 20 tahun yang lepas. Mungkin masa kita sekolah menengah dulu, mungkin masa sekolah rendah dulu, kita ada puji kawan kita, kita ada tolong kawan kita. Dan ini hanya dapat kepada orang yang buat sesuatu kerana Allah. Nampak cleaner bagi RM5. Nampak guard sekolah anak ke apa ke kan, jadikan rutin, bagilah RM10 setiap bulan bila kita dapat gaji. Nampak siapa-siapa terlintas nak buat baik, satu nak sebut, kalau terlintas nak beri sesuatu, nak buat baik, tolong buat. Kadang-kadang bawa kereta, nampak ada orang susah berjalan, bang, macam orang susah aja, terlintas aja, berhenti terus. Sebab syaitan bila kita niat nak buat baik, dia berusaha untuk menggagalkan. Betul tak? Berhenti terus walaupun kita hulur sikit je, RM5 je. Sebab apa? Bila terlintas itu, itu umpama hidayah ataupun signal daripada Allah untuk kita buat kebaikan. Tapi selalu kita tangguh, perasan tak? Maksudnya kita tak apalah, nanti adalah orang tolong tu. Tak apalah, mungkin dia bukan orang susah ke? Ha. Kita duduk kat restoran, tiba-tiba ada orang jual tisu dan sebagainya kan? Ramai mana kita macam tu je. Sepatutnya kita anggap itu adalah tetamu daripada Allah, pasal sindiket tak sindiket tu nombor dua lah. Kadang mungkin kita bagi makanan dan sebagainya, bila ada peluang buat kebaikan, kita cuba buat, insya-Allah lambat atau cepat saja Allah pasti akan beri ganjaran. Okey, alhamdulillah. Jadi